Berabad-abad lampau sebelum terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah Nusantara terdiri dari kerajaan-kerajaan, tanpa kecuali di Pulau Bali, sebuah pulau dengan dominasi kerajaan-kerajaan Hindu. Jejak-jejak kerajaan di Bali masih bisa ditelusuri hingga saat ini. Di Pulau Bali, masih terdapat banyak puri atau istana yang merupakan tempat tinggal keturunan raja. Dalam perjalanan kali ini, saya akan mengunjungi puri-puri dan bertemu para penglingsir puri yang bisa dikatakan sebagai raja pada masa kini. Tentu saja raja dalam konteks adat, karena sejak kemerdekaan, dalam pemerintahan Indonesia tidak berlaku sistem kerajaan. Sekarang, saya berlabuh di Semarapura, ibu kota Kabupaten Klungkung. Semarapura merupakan pusat kerajaan Klungkung sejak pertengahan abad 17. Di pusat kota masih berdiri kokoh bangunan Puri Agung Klungkung. Saya bertemu langsung Ida Dalem Semaraputra, selaku raja atau pemucuk Puri Agung Klungkung. Ia di Abhisheka Ratu atau dilantik sebagai raja tahun 2010. Mantan pejabat Kementerian Perhubungan ini juga menjadi ketua Paiketan atau Ikatan Puri-Puri Sebali. Kerajaan Klungkung memiliki pertalian langsung dengan Kerajaan Majapahit dan merupakan cikal bakal kerajaan-kerajaan lain di seluruh Bali. Sebenarnya sejarah mengenai Klungkung itu tuh gimana sih? Dimulai dari zamannya Patih Gajah Mada. Gajah Mada mengirim ekspedisi ke Majapahit, kemudian dengan segala cara kemudian dapat menundukkan Bali. Kemudian Raja Majapahit mengutus leluhur saya. Beliau bernama Dalem Sri Haji Kresna Kepakisan. Beliau diutus kemari untuk mewakili Majapahit di Bali. Pertama kali beliau datang dengan rombongan membuat istana di Samprangan. Dari Samprangan, selanjutnya pusat kerajaan pindah ke Gelgel, sekaligus memulai periode kerajaan Gelgel. Bali mengalami masa keemasan ketika kerajaan Gelgel diperintah Raja Dalem Watu Renggong. Pada waktu di dalam Watu Renggong itu semua kesenian dan lain sebagainya tumbuh subur. Kekuasaan beliau, paling tidak pengaruh beliau sampai ke Pasuruan, sampai ke Bone di Makassar, sampai ke Sumbawa. Pusat kerajaan pindah ke Semarapura pada zaman Raja Dewa Agung Jambe, sekaligus sebagai pendiri kerajaan Klungkung. Raja mengajak saya berkeliling lingkungan puri. Sebuah lukisan besar yang terpajang di tembok puri menarik perhatian saya. Ya ini Ratu, kalau yang buat saya gitu yang menarik perhatian dari lukisan ini adalah banyaknya bendera Belanda di situ ya, kalau bisa kita lihat. Dan ada sosok wanita di sini, itu kalau bisa dijelaskan, ya. Itu siapa Ratu? Itu Mbak Nisa, jadi itu mengenai perang di Kusambe, yang bernama Perang Kusambe. Perang Kusambe. Yang terjadi sekitar tahun 1849. Belanda korbannya cukup besar, tadi seorang jenderal itu terbunuh. Oleh karena strateginya dari beliau yang bernama Ide Wagung Istrikannya. Jadi raja dan pelaksana tugas raja sehari-hari. Oleh karena itu, kami mencoba untuk mengusulkan beliau sebagai pahlawan nasional. Di sudut bagian depan puri, tergantung alat komunikasi tradisional berupa kentongan besar yang disebut kulkul. Kalau saya dengar di Puri Klungkung ini, itu ada salah satu kulkul ya. Kulkul itu terkenal bahwa pada saat peristiwa bom Bali, kulkul itu bunyi sendiri ya. Memang terjadi luar nalar gitu, beberapa kali terjadi, termasuk pada waktu akan terjadi bom Bali, itu masyarakat mendengar beliau berbunyi. Bunyi. Ya. Masyarakat juga bertanya, ada apa ini? Sudah berapa lama timbul bom Bali? Bom Bali. Ya. Nah, sehingga ya kami keramatkan lah. Gitu. Keramatkan. Sebelum menempati puri yang sekarang, raja terdahulu bersinggasana di Puri Semarajaya,
terletaknya di seberang jalan Puri Agung Klungkung saat ini. Namun, Puri Semarajaya dihancurkan Belanda pasca Perang Puputan Klungkung. Di belakang ini dulu komplek perumahan rumahnya raja. Perjuangan paling heroik melawan Belanda terjadi saat Perang Puputan Klungkung tahun 1908. Sosok dalam foto ini adalah Dewa Agung Jambe, raja yang gagah berani berperang sampai titik darah penghabisan. Raja gugur bersama keluarga dan pengikutnya, termasuk perempuan dan anak-anak, demi harga diri dan kehormatan. Di kawasan Puri ini masih tersisa peninggalan bersejarah berupa bangunan Balai Kambang dan Balai Kertagosa. Balai Kambang berarti bangunan mengapung karena dikelilingi kolam air. Dulunya di sini memang dijadikan tempat rapat bagi raja-raja di seluruh Bali. Ada di dinding langit itu terlihat beberapa lukisan kamasan ya, yang itu memang menjadi ciri khas dari Kerajaan Klungkung. Ya. Jadi, kalau mau melihat bagaimana lukisan ini dibuat ya seperti ini. Lukisan kamasan berupa lukisan tradisional wayang klasik Bali khas dari desa Kamasan Klungkung. Di sebelah Balai Kambang terdapat Balai Kertagosa yang dahulu berfungsi sebagai pengadilan. Ini yang bisa dibilang wilayah peradilan itu ya, Ratu ya? Raja di tengah, ini Bagawante, pendeta kerajaan. Pendeta kerajaan. Dan di sana penasihat raja. Oh, nanti di sini yang melakukan kesalahan ya? Yang terdakwa. Lukisan kamasan di plafon Balai Kertagosa menggambarkan tentang hukum karma dan reinkarnasi. Seperti hukuman bagi orang berselingkuh, kelak di akhirat akan digigit binatang pada bagian tubuhnya. Usai mengitari Kompleks Puri, kami menjauh 20 km dari kota Semarapura menuju lereng Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali. Hari ini saya berencana untuk mengikuti kegiatan Ratu Dalem untuk melakukan persembayangan di Pura Besaki. Untuk Pura Besaki sendiri, itu merupakan pusat dari pura-pura yang ada di Bali. Memang kalau menuju ke Pura Besaki itu ada beberapa anak tangga yang memang harus kita lalui. Saya mau ngitung, ini kira-kira ada berapa anak tangga. Ini saya udah ngitung dari bawah, itu sampai atas ada 65 anak tangga. Dan kalau menurut saya, kalau mau orang yang melakukan persembahyangan di sini, selain sehat rohani, sehat juga jasmaninya. Ini yang tadi yang. Ratu, ini kita sudah ada di Pura Besaki ya. Tempat atau pusatnya persembahyangan di Bali. Untuk masyarakat Bali. Untuk masyarakat Bali. Jadi semua leluhur orang yang ada di Bali itu ada di sini gitu. Ada di sini. Ya. Sehingga pada waktu di sini ada upacara, hampir seluruh Bali pasti datang kemari. Ini adalah tempat untuk menghormati leluhur kami. Beliau ide dalam Sri Haji Krishna Kepakisan yang pertama kali mendapat mandat oleh Majapahit. Di sinilah yang undangannya paling tinggi ya, ini tingkat ya. 11 itu. Kalau dalam Batu Renggong di sini. Grahakam Om Dewa Dewi Mahasiddhi Yadna Nirmalatmaka Lakshmi Siddhiska Dirgayo Nirviknya Sukavra Discha Om Dewa.